Enggak, aku dari tadi bangun. Kenapa sih emang muka aku gini tahu kalau nggak pakai makeup? Sekarang baru bangun tidur. Puasa dong. Kalian puasa nggak, guys? Justru aku baru pengen tidur gitu tadi tuh. Cuma aku gak bisa tidur. Jadi aku showroom aja. Bagus, puasa. Ini lagi ngantuk, bukan baru bangun tidur sebenarnya. Cuma aku gak bisa tidur. Jadi aku showroom. Lo ceritain apakah kamu beneran gak suka kopi? Aku suka kopi, cuma apa ya, kadang tuh gak bisa minum kopi gitu. Terus kemarin tuh yang nonton showroomnya Rumah Uma, aku tuh bingung soalnya kan aku pegang jaket, pegang mic, sama pegang gelasnya. Jadi aku lebih milih taruh gelasnya di meja. Jadi mungkin kalian mikirnya aku gak suka kopi, aku suka kok kopi. Cuma ya nggak bisa minum banyak aja kok, soalnya serap banget. Minum dulu deh, wis puasa coy. Kasian Uma tertolak. Nggak apa-apa, Uma sering nggak Uma Uma tahu kok. Apa sih ngomongnya, ngantur. Semangat, makasih. Lemes amat deh, namanya juga puasa. Rumah Uma kalau bulan Ramadan jadi rumah Umi. Bagus, bagus. Ntar aku bilang ke Uma, Uma kamu jadi Umi karena ini bulan puasa. Hari ini libur sekolah, mana ada aku libur. Nanti buka mau pakai apa, Flo? Nggak tahu, nanti bunda aku yang beli sih. Aku tinggal makan aja, yang penting ada bukaan. Udah beli kurma belum, Flo? Udah, tadi udah lihat bunda udah beli kurma. Bantuin masak aja. Bunda aku gak masak. Kalau buka tuh aku gak bisa makan berat gitu. Kita semua sekeluarga selalu makan kayak gorengan atau pokoknya yang makanan ringan dulu, baru makannya, makan beratnya itu jam 8 gitu. Jadi gak bisa langsung makan berat. Kayak lagi di kafe, ini kamar aku. Jadi kemarin tuh adek aku kan nggak punya kamar. Baru dibikinin kamar maksudnya. Terus belum selesai gitu. Jadi sempet dipakai juga kamar adek aku. Jadi
aku pakai kamar sebelah, terus sekarang balik lagi kamar ini. Kalian inget nggak? Ini udah lama banget aku nggak di sini. Tembok. Flora, emang mamanya ustazah ya? Bukan, gimana ya, ustazah, bisa dibilang ustazah enggak sih. Jadi bunda aku kan guru, terus gurunya di sekolah Islam gitu. Jadi terus semua muridnya manggil ke guru-gurunya ustadz sama ustazah. Jadi bunda aku dipanggilnya ustazah gitu. Sebenarnya ustazah maksudnya apa ya, bukan secara official ustazah gitu. Jadi karena guru dipanggilnya ustazah, jadi ustazah. Ini bunda aku tuh apa ya, bukan kayak ibu-ibu biasa gitu. Bunda aku waktu muda rocker, dia suka nyanyi gitu, sering manggung-manggung. Terus nggak tahu kenapa nih gedenya, tuanya, tua, maaf ya bunda, pas udah punya anak segala macem jadi ustazah. Keren banget, kayak serandom itu hidupnya. Berarti bundamu guru ngaji. Sebenarnya guru ngaji iya bisa, tapi bukan guru ngaji yang emang kerjanya ngajarin ngaji gitu. Terima kasih ini Pisuke Celi. Makasih Kak Hambaco, Kak Gigip, thank you giftnya. Gus Katar. Seret Kak Frida. Kak Skip Sidul. Aryo, thank you Kak Black. Makasih Kak Maman, thank you Hamzul. Kasih sapi gigit. Lu nggak ketularan suka rock gitu? Aku suka rock, bahkan ayah bunda aku sering nyetel lagu rock pagi-pagi hari Minggu. Jadi aku bangun, aku harusnya tidur siang, sampai siang maksudnya, jadi kebangun karena lagu rock. Tapi aku nggak terlalu mendalami gitu loh, tapi aku suka genre rock. Sabar guys, sabar. Flora jadi feminim sekali di rumah rumah ya, begitulah. Suka J-rock nggak? Suka.
One OK Rock ya? Apa sih judulnya? Eh, judulnya, nama bandnya. Pokoknya itulah. Sering kok aku dengerin rock. Aduh, dulu geser-geser. Si lagu Baby Metal. Baby Metal aku nonton, aku dengerin. Hamsternya udah punya anak belum? Banyak banget sekarang hamsternya, sebanyak itu. Kayak mereka beranak kayak kedip doang, kayak langsung banyak banget. Aku bahkan kan aku jarang di rumah gitu ya. Terus aku lihat ini pas aku pulang, kayak udah ada anaknya lagi. Terus yang ini, lah udah gede, lah udah beranak, perasaan kemarin masih kecil. Ternak hamster ya, iya. Sebenarnya niatnya emang ternak hamster sih. Soalnya, guys, tau gak sih aku punya kelinci. Aku punya kelinci. Eh, kalian aku udah kasih tau belum sih? Udah ya? Gak tau lah, lupa. Makanannya apa, Pak? Makanannya, makanan hamster apa ya? Kayak biji-bijian gitu. Pasti namanya jawawut ya? Susah ngerawat kelinci lo. Ada kelinci aku masih hidup sampai sekarang. Dia tuh butuh ini enggak sih, butuh lingkungan yang besar. Kalau aku kan ada nih apa, halaman belakang aku kan lumayan luas gitu, terus kandangnya tuh besar gitu, jadi dia bisa lari-larian gitu. Jadi nggak sempet, nggak gampang stres. Terus kalau makan sayur sebelit 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 apa? Bella apa kabar? Baik, Bella ada sehat. Maksudnya? Apa nge-lag? Adek aku kayaknya nyalahin komputer tuh. Maaf, maaf. Adek aku nyalahin komputer, guys. Jadi agak terganggu. Lo katanya hamster bisa makan anaknya sendiri. Iya, mereka kanibal. Tapi kalau nggak dikasih makan doang, jadi kalian harus teratur ngasih makannya. Kalau mereka kelaparan, ntar mereka makan sesamanya. Jangan pakai first media. Eh, nyebutkan gue. Halo. Nggak, aku nggak pakai itu. Nggak pakai first. Aku bingung mau baca yang mana. Hamster sama hampers. Beda. Beda. Udah, oh ya, tweet kaula ya. Dress yang kemarin loh guys, yang rumah-rumah yang kemarin aku pakai. Itu aku bener-bener gak sadar gitu. Aku percaya banget
Soalnya Kaola bilang pengen beliin buat adeknya kan. Terus kayak aku ngerasa kayak adeknya Kaola tuh lebih besar dari aku badannya, terus kayak lebih tinggi juga kalau nggak salah. Terus aku ngerasa oh mungkin udah agak kurusan gitu, mirip udah seukuran aku gitu. Ya udah aku nurut aja, disuruh nyobain. Terus ternyata itu buat aku. Kocak banget. Aku bener-bener gak curiga gitu guys, soalnya kan emang udah lama dari ulang tahun aku. Terus ya udah mungkin apa ya, mungkin emang bener buat adeknya. Jadi terus aku kayak percaya-percaya aja, ternyata emang buat aku. Kocak banget. Cocok banget dressnya, serius. Aku bahkan kayak ini sudah kagak ada jelly, gue sendiri yang rusuh. Rusak emang udah. Showroom gue pernah berpihak pada Flora. Rusuh, rusuh, kagak ada jelly, gue sendiri rusuh. Iya, sabar, puasa. Sabar. Oh, guys. Iya, suara motornya di sini udah nggak kedengeran. Jadi sebenarnya aku emang lebih suka ini, kamar ini daripada kamar sebelah. Lanjut ceritanya dong. Tadi baru sampai mana? Emang tadi udah? Salah pencet ya? Iya, salah pencet. Maaf ya guys. Filosofi. Tapi di sini ribut suara ayam ya, karena ini belakangnya langsung, ini pokoknya kamar belakang gitu. Terus ini langsung belakang kamar ayam. Kamar ayam, kandang ayam, banyak kandang ayam di belakang. Mending ayam apa motor? Ceritain lagi dong filosofi ubi. Kan sudah jelas, ubi ditanam di dalam tanah. Kalau mau panen harus tabut biar kelihatan buahnya. Gitu. Oh, nggak kedengeran suaranya, bagus. Showroom di belakang dong, lo pengen lihat faunamu. Duh, jangan deh guys, chaos banget di belakang. Kalian pasti nggak mau lihat. Lo akhir-akhir ini lagi nonton apa? Aku lagi nonton ya Fruit Basket, soalnya kan season 3-nya baru muncul. Terus apa sih yang apa ya, aku lupa judulnya. Jadi aku direkomendasiin sama temen aku itu loh, anime baru kalau nggak salah, bukan ya, Tokyo Revenge itu. Dia temen aku ngasih tahu aku, terus baru aku mau nonton nanti karena tidak sempat. Kaget nggak?
Kaget apa? Tokyo Diary. Lo udah mandi belum? Belum. Tokyo kelontong juga bagus loh. Keren Kak Randy. Lo video callnya tanggal berapa? Tanggal 25. 25. Ciao. Aman kan? Kok ada suara kembang api sih? Cocok banget masih siang. Tung jauh. Ayo marah-marah lagi. Orang lagi puasa suruh marah-marah. Enggak, enggak marah. Aku kalau marah beneran tuh milih diem sih guys, daripada koar-koar. Gue bingung nih, mau baca yang mana nih bro? So nggak kedip, serius. Ya ampun nggak kedip. Ayo guys, siapa yang nggak bisa, yang nggak kedip? Siapa yang bisa nggak kedip lama? Ibu pos dong vlog, ibu plus dong vlog, ibu plus dong vlog, apa sih yang benar dong, jangan begituan, enggak kok aku suka, enggak sadar aja tiba-tiba lupa ngedip. Pos wibu maksudnya. Nah,
gitu dong, kan jelas. Pos, pose wibu dong vlog gitu. Ya kan belum foto lagi. Sih bingung banget bacanya, kayak asik sendiri gitu, jadi bingung mau baca apa. Maksudnya gue nggak ngerti nih kalian ngomongin apa, jadi mau mau nimbrung jadi nggak tahu nih. Boleh, silakan kenalan di video call tanggal 25. Biara ikan enggak piara, tapi ikan hias. Seberapa dekat sama Adele? Deket banget. Deket. Deket. Deket banget. Lo kamu punya ikan cupang nggak? Nggak. Darah ikan nggak? Apa sih? Kok semuanya nanya kayak gitu? Nora tips. Sumpah bingung. Bingung mau ngomong apa sama mau baca apa. Pertama kali video call. Ya ini aku juga takut pertama kali video call. Kayak gimana ya? Ya takut aja, takut salah ngomong, takut ini, itu.
Melayu tahu loh, tahu kok kalian yang pantun atau enggak puisi kan. Aku suka bacain, tapi aku nggak bisa bikinnya, ntar aja. Masa aku merayu diri sendiri? Aku bacain punya kalian aja. Self love. Puasa, aku puasa hari ini. Kalian puasa juga kan? Ya udah, ini pasien tadi udah nanya ini, kok tanya lagi? Ya udah. Alhamdulillah lo puasa. Alhamdulillah. Mau nguap, untung gak jadi. Jadi buat muka gue. Enggak guys, enggak pilek. Emang ada sinus. Jadi ya suka. Soalnya tadi kan lagi tiduran terus kan. Terus ya gitulah. Biasa. Devlo cek tweet oleh udah tadi udah aku cek tweetnya, terus udah aku bahas juga tadi. Kalian skip ya. Aduh, aku malas ngejelasin lagi. Laura pernah kehabisan kereta nggak pas pulang? Pernah. Terus aku mesen ini taksi ke rumah. Kau pernah mimpi dikejar zombie nggak? Pernah. Aku juga, aku orangnya suka zombie gitu loh guys, suka film-film zombie, suka game zombie. Jadi aku sering, kalau sering apa sih, kalau mimpiin zombie tuh aku sering. Seru banget JMT40X malam. Ya, kurang kamera aja sih. Kalau ada, kita semua ada kamera, nggak ada. Kasihan. Kalau dizombiin. Kalau dizombiin. Opung. Opungnya masuk angin ya. Enggak guys, kocak. Laura pernah mimpi jadi chargeran. Aku sebenarnya nggak inget tahu aku mimpi apa aja, jadi nggak inget pernah mimpi jadi charger apa enggak. Kayaknya mimpi jadi kotak softline pernah deh.
Zombie diikutin orang. Oh. Enggak pernah. Guys. Guys. Bentar. Aduh, gimana nih? Deg-degan. Bisa gak sih ini kalau aku aduh, gimana aku mau balas chat? HP-nya dipakai showroom. Yaudah guys, bentar. Paling ntar ke riset lagi. Ah, bingung. Udah, maaf ya guys, udah selesai. Udah. Nge-lag, iya maaf deh. Oke, kuota, aku pakai wifi ntar. Tambah nge-lag lagi. Ranpo Cuya aku Tagawa. Aku nggak nonton Bungo Stray Dogs, jadi nggak milih ketiganya. Nggak kelihatan ke hari ini ada nanti malam. Eh, ini nggak ngelag kok guys, aku diem doang. Buka puasanya beli atau bikin sendiri? Beli. Hmm.
sumpah. Maaf ya, diam. Kalau kamu udah lihat fan art aku buat kamu belum? Udah. Maaf ya, nggak aku baca. Udah, tadi order. Aku udah lihat. Lucu banget. Kapan cepat lagi vlog? Kapan ya? Mungkin nanti aku udah ya enggak sekarang. Apa sih, kalian suka rambut pendek ya? Kanin Cigre pendek rambutnya, silahkan silahkan. Cepak samping tuh gimana sih, di skin gitu ya? Mulet bagus guys, aku suka lihat. Kayaknya pengen di mulet juga kalau boleh sih. Tapi enggak lah, mau panjangin dulu sampai panjang banget itu baru. Kenapa sih ngetiknya barengan mulu? Rambut Skrillex. Aku nggak tahu nama-nama potongan rambut. Tapi nanti kalau kamu potong juga nggak apa-apa. Nggak mau. Makanya masuk Flora belum tuh. Cerita horor dong. Aduh, enggak. Oh iya, ada sih. Tapi ini lucu banget. Jadi aku sama kamera yang bukan kamera doang sih, semuanya JMT48 lagi nginep kan waktu itu. Terus kita kayak ngomongin yang serem-serem kita ngomongin. Terus tiba-tiba lampunya mati, listriknya kayak turun gitu. Jadi tau gak guys, Kak Lulu sama Kak Anil nangis. Terus aku itu jadi lucu gitu karena kita teriak kenceng banget, tapi aku gak teriak, yang teriak tuh mereka. Soalnya kan kalian, aku udah pernah bilang belum sih ke kalian, aku lebih mending ketemu langsung setan langsung gitu daripada setan di game atau di film. Soalnya ya nggak tahu, aku lebih takut sama setan di film atau di game daripada di ketemu langsung gitu. Terus emang terbukti waktu aku ngom waktu maksudnya kayak kemarin lampu mati sendiri gitu, aku biasa aja nggak takut. Tuh, ya gitulah. Andil nangis guys, jangan diledekin. Yang diledekin asik Flora si pemberani sebenarnya, nggak bukan
bukan penakut, bukan pemberani juga. Karena aku emang gimana ya, kalau setan-setan di film gitu kan atau nggak di game itu kan emang jump scare kayak nakutin gitu. Terus kalau di dunia nyata aku tuh nggak percaya gitu. Jadi ya kalau emang ada kayak gitu ya aku thinking positif aja, kayak mungkin emang listriknya turun atau itu apa gitu gitu guys. Jangan ledekin guys, ntar aku dibully ntar aku diomelin sama mereka. Lur aku di spill ya maaf. Tapi kepalanya pernah dipegang sama jurik. Iya pernah. Terus aku ya udah biasa aja, aku tetap tidur di kamar itu. Mungkin itu emang tangan aku yang nggak sadar atau gimana, atau itu cuma cahaya atau apa kan, who knows. Lebih ke kaget daripada takut sih kalau nonton horor. Iya. Terus karena mencengkam juga kan suasananya, kayak dari efek soundnya, sound effect maksudnya, sound effectnya, terus pembawaan aktor aktrisnya, jadi gitu. Aku enggak PC. Oke. Next time. Guys, bayangin. Kalau PC besok adalah PC terakhir dan kalian gak PC sama aku, bayangin betapa nyeselnya kalian. Janda, tidak ada yang tahu. Konspirasi CKT48, gak ada yang tahu. Enggak, aku bicara asal doang. Ah guys, bercanda. Kidding. Enggak guys, enggak. Aku masih lama kok di sini. Masih lama. Tenang aja. Guys, bercanda. Bukan akunya yang mau great, maksudnya bayangin, cuma kayak bayangin kalau even
video call itu besok terakhir gitu, bayangin. Kita nggak pernah video call lagi gitu. Nggak, aku bercanda doang. Bercanda guys, maafin aku. Emang jokesnya Adele serem. Maman tuh siapa sih? Aku kesel deh. Aku nggak tahu soalnya. Tapi kalian ngebahas maman-maman mulu. Cek tapi nyebar undangan boleh nggak sih? Apa nggak ngerti, menangis. Sehat. Jadi udah kawin belum? Belum guys, batal. Still, thank you. Ini siapa ngasih? Oh my god, thank you Kak Irgi. Makasih loh Kak Irgi, baik banget. Semoga selalu diberi kebaikan juga. Amin. Thank you Kak Lutfi, Kak Asta Lisa, Kak Kiki Mars, Kucing Bintaro, Agus, Kak Irsyad, thank you guys, thank you Kak Viti, Kak Frida, thank you, thank you, ya kalian juga semoga selalu diberi keberkahan oleh Tuhan.
ntar gue DM video Maman Henshin. Bukannya di DM tuh nggak bisa lihat foto ya? Orang mirip Yupi ya? Nggak mirip. Kasian banget kalau Yupi dimirip-miripin sama aku. Ntar Maman mau Henshin. Nanti VC Maman mau Henshin. Henshin tuh apa? Henshin Impact. Laura lebih suka kamera rambut panjang apa pendek? Jujur aku lebih suka kamera rambut pendek. Karena nggak tahu lebih suka aja lihat rambut pendek. Tapi kalau aku lihat aku sendiri lebih suka rambut panjang. Because ada ayam. Ayam. Belum bersuara dede tadi, baru bersuara nih. Alarm siapa tuh? Itu ayam aku. Set, gak selesai. Lo pernah lihat ayam bersin nggak? Nggak. Emang dia bisa bersin? Kan hidungnya cuma titik dua. Oh bisa. Aku kira nggak bisa. Malam suka bunyi enggak tuh ayam? Enggak. Dia diam aja. Aduh ayam Ivo. Aduh ayam. Enggak boleh aduh ayam. Ntar dosa. Ayamnya namain Maman, enggak mau jelek. Nama. Enggak bercanda. Bercanda guys, maaf. Orangnya yang mana sih? Maman itu yang mana sih? Nggak kelihatan ya dia tadi. Kiki Mars ada dua ya. Sumpah Maman, maaf ya.
Mama nangis, Pak. Nangis. Ya. Kok nangis sih? Mana nggak ada maman, gimana sih orangnya, muncul dong. Ya ini maksudnya di komen muncul dong. Ini aku. Halo, Maman. Gue Maman. Ya, aku dimarahin. Aku bingung, jadi bingung baca komen apa. Ayo guys, ganti topik. Kita lupakan si Maman dulu. Kita bahas yang lain. Ayam kamu makannya apa, Flo? Makannya kepiting rebus, spaghetti, pizza. Halo, Flo. Halo. Ada hobi baru enggak, Flo? Enggak ada sih. Apa yang hobi barunya? Mungkin apa ya? Enggak tahu, enggak ada sih emang. Ya jadi showroom hari ini backsoundnya. Jadi showroom hari ini dan kedepannya nanti backsoundnya adalah suara ayam ya. Harap dimaklumkan. Flow daripada motor. Oke. Daripada motor mendingan suara ayam ya. Oke, bos. Bos.
Ngantuk. Suara ayam tandanya ada malaikat mendekat. Semoga malaikat baik-baik ya guys. Malaikat pengantar rezeki. Amin. Your Majesty. Lo aku nggak terlalu suka sama puasanya udah full atau setengah hari? Udah full dong. Masa setengah hari? Sama apa? Sama apa? Spill apa mau kalian nggak puasa mau kalian puasanya enggak es buah atau kolak. Es buah aku nggak suka kolak karena kolak dari pisang. Aku nggak suka pisang. Udah beduk. Baru jam 4. Jam 5 malah. Jam 5, jam 3 maksudnya. Sini udah azan. Wow. Kamu di mana? Aku mau ke sana dong biar cepet ke puasanya. Udah buka flow di wilayah Wibu waktu Indonesia bagian utara ya jeli astronot di mana ya dicuci kalau nggak salah orang ngabuburit kemana dia di sinilah kemana lagi. Aku nggak suka jalan-jalan kalau ngabuburit. Lora dasyat salat. Oke. Nantilah. Ngabuburit ngapain aja? Habis berapa linting? Linting itu apa? Jeli dicuci. Bajunya dicuci bukan jelinya sedih
percaya time traveler enggak, Bun? Sebenarnya time traveler itu kurang masuk akal sih. Jadi aku nggak percaya. Jelly itu Jaslyn Ellie. Jelly itu adik aku. Maksudnya kucing aku. Jelly itu kucing aku. Besok ngantuk. Suara bumi datar apa bulat? Datar. Udahlah, aku males ngebahas itu lagi. Ntar kalian bilang aku aneh. Padahal kan kalau opininya minoritas, apa salahnya? Pasti yang minoritas selalu dicap aneh. Dari putus. Hah? Suara Sonichi di TikTok Adele. Iya. Aku ikut-ikutan aja kalau bikin TikTok. Tapi gak mau bikin sendiri. Bingung mau nanya apa, aku juga bingung mau ngomong apa. Karena aku sad boy, aku juga sad girl. Mari bingung bersama.
gak adu nasib, cuma ya kayak gitu. Daripada gabut mending denger gue cerita. Mau cerita apa? Ya udah guys, kalian mau cerita apa? Ntar aku bacain kalau ada yang mau cerita. Oh jangan bengong, saya pikir nge-lag. Ya maaf. Oh jadi ngantuknya, ini masih ngantuk. Cuma ya gimana ya, pernah ikut hafiz Quran gak? Gak pernah. Daripada gabut mending hari ini nggak ada kelas kah? Ada, tapi udah selesai, udah jam segini. Aku selesai jam 1 aku selesai jam 1. Binom skuy. Skuy. Trading. Kamu bosan di rumah biasanya ngapain? Tidur. Tahu-tahuan lu. Iya tahu. Ini kan sering lihat YouTuber-YouTuber pada binom skuy. Lagi mood ngapain? Kalau lagi mood ya mood tertentu. Kalau moodnya mood masak ya aku masak, kalau mood gambar aku gambar, kalau nggak mood tidur. Tontonannya korigor biarin. Iya dong. Korigor Eri Ewing HD yang gitu-gitu deh. Emang ngeri kalian yang bilang aku dedek-dedek. Jangan lihat aku dari covernya. Jangan nilai aku dari covernya. Anjay. Lo mau ke Aokigahara Forest? Gak ah, kamu aja. Nakal dong bro. Hei dedek, nakal ya? Enggak sih, ini aku masih anak mami.
masih kecil. Lo rekomen anime dong, anime apa ya? Aku udah jarang nonton anime, maksudnya bukan jarang sih, kayak gak punya waktu untuk nonton. I'm so sad. Jangan nakal-nakal ya. Emang kenapa? Enggak boleh. Gak suka kok yang gimmick. Oke ya, aku bakal gimmick aja selama ini. Aku bakal jadi member gimmick seperti apa yang kalian request. Enggak guys, bercanda. Kenapa sih ketularan julid banget nih sama Kaola? Enggak boleh julid. Enggak boleh julid. Ya guys, aku mau ngomong sebenarnya JMT48 itu emang cuma teman gimmick doang. Sebenarnya kita tuh enggak temenan. Apalagi aku sama Kaonil ya. Kaonil tuh aslinya enggak banget deh. Terus ya, kita cuma teman gimmick doang sih. Gitu. Ya guys, aku gak bercanda, aku beneran. Sebenernya aku sama yang lain tuh cuma temen gimmick doang. Gimik. Lo aja nangis. Enggak, aku mau nangis. Gimik apa gimik nih? Ya gimik. Aku sama mereka tuh gimik doang. Kalau gak percaya, tanya aja. Spill apa nih? Spill apa nih, Jeng? Kemarin kan aku terawih. Terus spill kelincimu lah. Susah, kelincinya di kandang. Terus kalau aku bawa ke sana, kalian bakal melihat chaosnya halaman belakangku. Gimana kemarin JMT tanpa Mira? Ih, seru banget. Kayak ya udah sih, kan kamera tuh cuma gitu doang. Itu apa ya? Itu fake banget sih sebenarnya kamera itu. Jadi sebenarnya kita biasa-biasa aja waktu dia nggak ada kemarin. Gue berangkat pakai sendal, balik nyengker. Bohong banget, emang terawih? Enggak kan?
di rumah kan lo aslinya sundere enggak sih. Sebenarnya yang sundere-sundere itu nyebelin ya sebenarnya. Emang cuma di anime doang yang di sundere tuh jadi cute, jadi idaman. Sebenarnya kalau di dunia nyata sundere tuh traweh tapi muncul di teater. Kecuali sendirinya kayak Kyo gitu, Suki kan. Rawai gimmick kan lo ngaku ada onta tapi nggak di gurun. Di kebun binatang juga ada onta nggak di gurun, emang harus di gurun aja. Penguin juga nggak harus di kutub, di Antartika nggak harus di tempat SS gitu. Si panda juga lucu, panda ya lucu sih, tapi lebih suka kapibara. Nggak tahu kenapa suka banget kapibara. Setiap ke Ragunan atau ke taman kebun binatang aku nyarinya kapibara dulu. Lo baju nggak vlog? Enggak, rumah kau kan tuh Bojong. Aku sukanya kapi susu. Lucu banget. Otter lucuan kapi bara. Terenggiling suka nggak? Enggak, jelek. Lucuan berang-berang weh nggak suka weh. Kapibara musang pandan warnanya hijau nggak kan? Kalau bolu pandan warnanya hijau, puding pandan warna hijau, kalau musang pandan warna hijau nggak? Anak kebo suka nggak? Kalian sadar nggak sih aku suka sama sapi? Aku suka sapi tau, tapi sapi bau.
sapi gigit kan, sapi gigit terus sapi otis. Itu karena aku suka sapi. Terus kalian tahu kan kalau di fruit basket ada yang CEO-nya sapi itu loh. Hatsuharu. Apa? Gak dikunci kok. Gak dikunci. Malam. Otis. Marmut suka enggak? Marmut mirip sama kapibara, tapi lu kayak versi kecilnya gitu. Jadi aku suka. Waalaikumsalam. Kapibara hewan apa? Serius nanya. Hewan apa? Pengerat kah? Kayaknya dia masih satu family sama tikus gitu gak sih? Apa sama... Gak tahu deh. Soalnya dia pernah jinakin komodo ya. Oh my god, jauh banget sumpah. Kalian masih ngebahas bunda aku, sedangkan bunda aku kayak sekitar. Lima menit. Pokoknya jauh banget. Komodo pengen sih kalau boleh, sama ayah aku suka nggak boleh pelihara karena ya aku nggak suka. Suka aligator enggak? One Piece? Enggak, gak suka, udah jangan nyepam. Gak nonton maksudnya. Udah guys, udah. Ayo bahas yang lain. Bahas apa lagi ya? Kamu tau sugar glider enggak? Suka. Eh tahu suka. Eh apa sih? Nanyanya apa dia? Kamu tahu sugar glider enggak? Dek. Tahu. Glider tahu. Lemur tahu nggak? Tahu. Kalau di Madagaskar itu namanya ekor cincin. Aku nonton kartunnya.
tahu nggak otter? Tahu, tapi nggak suka. Sukanya kapibara. Raja Julian. Iya betul. Sekarang kok jarang ya kartun-kartun gitu. Apa aku yang jarang nonton TV? Tapi setiap aku nonton TV selalu gak ada. Apa emang udah gak ada kartun-kartunnya? Yang selalu ada di TV cuma Upin Ipin doang. Tiara Kukang. Kukang lucu guys. Gemes. Emang gak ada. Oh emang gak ada ya. Oke. Kenapa gak ada ya? Sedih. SpongeBob masih ada di GTV. Oh masih ada. Jam berapa? Guys, dari jam berapa nih? Ah, masih baru sejam floor. Dua jam ya? Udah dua jam gak sih? Oh iya ntar, jam 5 deh selesai ya. Menit lagi. Lo tau gak SpongeBob itu tujuh dosa besar? Hah? Apa sih ini Kak Aulo Evera? Random banget. Kamu lebih mirip Yara Rino apa singa? Singa lah. Singa bisa dipeluk-peluk, kalau Rino terlalu besar. Jam 5, maksudnya jam 4. Jam 4 selesai maksudnya. Maaf ya guys. Hari ini jadi pernah kejedot nggak? Ini semua orang pernah kejedot deh. Toji Fushikura adalah sugar daddy. Yes, agreed. Kenapa sih tiba-tiba ada yang bahas Toji? Lo bisa handstand gak? Bisa. Gak bisa maksudnya. Maaf ya, lo bukan maksud spam. Ya gak apa-apa Kak Fatir, maaf ya.
yang bahas tapi gak dibaca. Apa? Kamu bahas apa? Aduh, gak tahu deh. Kira bisa baca huruf Jepang gak? Gak bisa. Freestyle FF. Aduh. Lo lapar enggak? Namanya juga puasa pasti lapar lah. Ya. Belajar aja ke Maman. Aduh, gua baca lo mulu deh. Takjil andalan apa? Kue sus. Gak tau, suka banget kue sus. Kalau minumnya es teh. Kalau enggak, aku gak tau suka gorengan sih. Lontong paling. Orang merakyat ya, emang rakyat. Kalau aku pemimpin, gak ada aku di sini. Emang rakyat. Flora pilih Palu apa Arit? Arit aja deh, keren. Tehnya diaduk apa nggak diaduk? Ya. Paling susah pas puasa apa vlog? Ya ini nahan-nahan pengen marah-marah nih. Sebenernya tuh gak pernah marah, cuma pas ya jadi suara beatbox dong. Dapat dari mana gue bisa beatbox? Gak ada, gue gak bisa beatbox gue. Lu tari saman dong. Yang pun udah lama banget nangis kamu kalau mau ingetin, kalau diingetin tentang tari saman. Itu SD. Oh guys.
ngejokes dong. Aduh, gak bisa ngejokes. Ngantuk. Jadi kalau aku depan, kalau aku sendirian tuh aku gak bisa ngejokes itu, tapi kalau aku udah bareng-bareng teman-teman aku tuh baru kayak kepikiran sesuatu untuk dijokesin. Aduh, ya nih komennya, guys. Ya tadi sih sebenarnya dari awal kayak udah enggak, aduh bingung gue mau baca yang mana nih, karena enggak jokesnya pada enggak jelas semua nih, ntar showroomnya jadi berantakan. Bentar lagi kok selesai. Suara kataulah kamu belum mandi ya. Jangan minta maaf guys, jangan minta maaf. Tung diam dari tadi. Iya nih, contoh Kak Irgi. Enggak sih, Kak Irgi jangan terlalu diam dong. Kalian jangan untuk kesis. Aku enggak untuk kesis. Aku enggak merasa untuk kesis. Enggak, jangan minta maaf, kok jadi minta maaf semua sih. Ingatlah kembali. Maaf lahir batin, iya, mohon maaf lahir batin semuanya. Menu bukanya apa? Belum tahu nih, tumbal proyek. Belum beli. Guys, gak usah SS, gak apa-apa kan? Gak usah SS ya guys. Please. SS kalian aja yang SS, aku gak usah ya. Kalian aja yang SS. Kenapa disuruh sih, kalian juga udah SS nih. Mantap. Oke. Bentar lagi sih, 4 menit lagi. Belum. Belum guys, bentar lagi. 4 jam. 4 menit. Apaan sih GR apaan? Oh, ya emang bener lah. Emang aku pernah. Ya emang kalian pernah gak nge-SS? Coba kalian gak nge-SS. Pasti enggak. Pasti kalian tetap SS. Percaya diri itu bagus loh.
Ya, mulai sekarang nggak boleh SS. Bercanda. Gak mau, suaranya serak, gak mau nyanyi. Hey guys. Okay, semuanya makasih udah nonton aku di showroom hari ini. Maaf ya, suka ngelantur showroomnya. Terus ya gitu deh. Ya makasih guys. Maaf juga suka nge-like. Makasih sudah nonton. Semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa video call tanggal 25. Bye bye.